Ya, oke. Okay. Apa teman-teman, kita sekarang ada di ini ada di standnya Galeri Pusaka Ki Gatut Bogor, dan sekarang saya sama si tetehnya yang sangat luar biasa. Halo Teh, apa kabar? Alhamdulillah. Jadi ini bajunya ini khas Jawa Barat ini. Saya mix ini sebetulnya. Mixnya apa nih? Mixnya ala-ala Jawara tapi ala-ala Jawara kewanitaan. Kewanitaan. Oh iya. Tapi biar kesannya tidak gimana gitu. Oh, tetap keibuan. Tapi bisa main ini, main golok gitu bisa? Insya Allah. Insya Allah bisa. Wow, luar biasa ya. Kayak ini ya, kayak Nyai apa Nyai Roro Kidul nih Teteh ini. Teh, aku mau nanya Teh, ini banyak banget nih golok-golok di sini ya. Nih. Ini kayaknya apa luar biasa banget ini. Ini kayaknya apa bertuah banget ya ini Teh ya. Ada yang bertuah. Ini golok-golok atau pedangnya dari mana aja nih Teh? Ini rata-rata kita ada kolektor semua ya. Kolektor semua, oke. Okay. Ya, terus? Memang ada yang memang dimaharkan. Oh, dimaharkan juga di sini. Oke. Okay. Bagaimana orangnya aja? Cuma rata-rata kita nge-share ini loh, sekalian edukasi tentang barang-barang edukasi pusaka milik Indonesia salah satunya. Oke, Teh, salah satu Teh, coba Teh dipegang yang golok. Yang golok ini. Coba ya, yang mana? Saya ambil yang ini. Nah, boleh. Nah, ini golok apa ini Teh? Ini golok. Iya. Ini solak, jadi solangkar ini namanya. Solangkar. Apa namanya? Solangkar. Ini bertuah. Nah, ini. Solangkar. Ya, iya. Oh, ini ada pamornya juga. Ya, kalau golok itu ada pamornya nggak sih? Ya, kalau ada. Seperti keris gitu. Keris, ada juga. Sama. Oh, luar biasa. Nah, ini jatuhnya penemuan ini seperti. Oh, ini penemuan? Oh ya? Dari zaman Surosoan. Kerajaan Banten. Wih, luar biasa. Ini yang kolektor-kolektor yang begini nih yang punya. Ini. Karena besinya udah lapis. Campur biji besi itu pasir besi sama meteorit. Jadi emang di sini nih iya. Apa ya jarang orang yang mempunyai gitu ya, Pak ya. Ataukah ini juga ya apa bertuah juga ya Pak ya? Sebagian kalau kita kan pelestari jadi apa, sebagian apa? Ada penemu, okay. Sebagian juga nah, ada yang baru. Kan selain dilestarikan berarti ini apa dimaharkan juga ya Pak ya? Ada sebagian ya, dimaharkan. Yang sebagian. Kalau yang dimaharkan model seperti ini. Seperti ini. Bertuah juga. Okay. Ini namanya solangkar juga. Oh, ini. Apa ini pedang ya? Ini baru. Pedang apa golok ini? Golok juga ya? Iya. Ini sama dengan yang tadi. Cuman ya. Ini mudanya. Oh, mudanya ya. Bedanya sama dengan ini. Tua. Ini tuanya. Oh, apa sepuh gitu. Ya, ini sepuhnya, ya, ya. Ini mudanya. Nah, okay. Yang dimaharkan biasanya seperti ini. Nah, Pak Teh, nanti nih kalau ada teman-teman saya nih apa di luar sana yang ingin atau yang minat ini bagaimana nih cara? Apa bisa ditelepon atau bagaimana? Bisa. Apakah ada nomornya bisa bisa disebutin? Nomor apa? Nah, boleh. Mau nomor telepon? Boleh, apa boleh. Sosmednya? Boleh. Nanti saya kasih. Oh, boleh kasih ya. Oke. Okay, nah, oke. Okay, apa teman-teman? Ya, jadi ini. Galeri Pusaka Ki Gatut Bogor ya. Iya betul. Ah, nah ini ya teman-teman. Jadi ini ada sesuatu yang menarik di sini juga. Nanti kita juga ke teman-teman lain gitu ya. Dan ini si tetehnya kalau kita lihat cantik banget ya. Masya Allah. Dengan kostumnya yang luar biasa gitu ya. Oke. Okay. Galerinya Sir. Apanya? Oke. Okay. Nanti ini galerinya nomor Sir. Nomor saya kasih di deskripsi nanti ya. Nanti siapa tahu ada yang minat ya pegolok-golok kolektor ini jadi bisa WA-an aja langsung Teh ya. Siap, oke okay, siap. Oke okay, Teh, apa terima kasih banyak Teh. Terima kasih. Udah bisa main ke apa? Apa ke stand-nya si Teteh ya. Oke okay, Teh, terima kasih Teh. Sama-sama. Oke. Okay, nah, apa teman-teman jadi golok-golok di sini ada yang muda, ada yang tua juga ya, Pak ya. Model. Nah, ini apa modelnya seperti apa nih Pak? Ini model-model yang muda seperti tadi. Oh, ini yang ini satu ini. Sama ini yang tuanya modelnya. Oh iya. Hampir sama, tapi hampir sama ya. Serupa tapi tak sama. Beda kurun. Oh, betul. Tuh. Betul. Tapi yang jelas semua yang ada di meja ini adalah golok-goloknya para kolektor ya Pak ya. Kolektor, itu ya. Nah, dan terdahulu. Betul, kolektor dan apa penemuan juga ada ya Pak ya. Nah, ini guys teman-teman. Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kalian yang mau cari golok boleh nih monggo silakan. Nanti sama si bapaknya nanti bisa WA aja langsung ya. Wih, ini cantik banget ya ini gagangnya ya Pak ya. Ini baru kalau ininya.
model-model. Ini golok ya Pak ya? Iya golok. Tapi kok dia kayak model-model keris juga ya, ya Pak ya? Modelnya. Baru ini itu. Apa baru tahu saya malah? Ya. Oh, luar biasa. Ini balik fokus ya. Itu melatih ini. Iya. Wow, amazing banget nih. Ini ya. Wah, keren banget nih. Banyak jenisnya. Luar biasa. Kalau banyak jenisnya ya. Ya ini Nusantara itu benar-benar luar biasa kayaknya. Luar biasa. Oh, ini wedung namanya. Oh, ini dari ini Jawa apa Timuran. Nih, Jawa Timuran tapi ini. Ya, wedung modelnya. Oh, ini kayaknya udah ya, lama. Udah lama juga ini. Wih, penemuan juga. Luar biasa penemuan juga ya. Iya. Nah oke okay, apa teman-teman, jadi kalian yang minat golok ya dari bapak ini, jadi nanti bisa WA aja langsung ya, nanti ada di deskripsi nomornya gitu ya. Luar biasa. Oke okay, Pak, terima kasih ya. Banyak ya Pak ya, terima kasih ya.